Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Petahana Jarod Saiful Hidayat menjanjikan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jakarta. Salah satu program Ahok Jarot dalam meningkatkan kinerja UMKM adalah melakukan penataan pedagang kaki lima supaya bisa menjadi objek wisata kuliner. Jarod menegaskan penataan PKL juga harus rapi dan bersih supaya tidak menyebabkan kemacetan di Jakarta. Jarod ingin UMKM bisa menjadi investasi yang bagus di Jakarta. Maka dari itu perlu disubsidi oleh pemerintah baik dalam bidang transportasi, kesehatan, dan modal pembangunan usaha. Untuk masalah bantuan, kita akan terbitkan ya kartu khusus untuk pedagang dari Bank Jakarta, Bank DKI ya, untuk mendapatkan bantuan termasuk bantuan permodalan. Dengan cara seperti itu maka kita bisa melihat transaksi dia. Dengan kita survei di lapangan apakah betul dia pedagang atau bukan. Ya, kita siapkan paket kredit mungkin di bawah KUR, di bawah KUR. 1 tahun 9%.